Kalau teman-teman kenal silakan ada keluar melalui pintu keluar yang sudah disediakan. Yang apa mas? Ini yang apa? Pusoko. Oh Pusoko ya? Juara berapa ini tadi? Dua. Dua ya? Magelang ini harus untuk bisa mengkondisikan pasukan yang berada di tempat lagi untuk sesi berikutnya. Perhatikan teman-teman mulai batu 36G Rinda untuk bisa bergabung lebih dahulu. Kok grogi mas? Dalam satu tajuk yang begitu istimewa, Piala dan Rindam Cup 1. Lanjut 16 orang kita banyak terkata masuk lanjut 17
Juri kembali ke posisi masing-masing, penilaian selesai. Perhatikan teman-teman yang bermain di kenari standar kecil atau kenari berpostur kecil. Tentunya sambil menunggu nominasi, silakan dipersiapkan saja untuk teman-teman yang bermain di sesi ketiga. Pemegang tiket Murai Batu, Rindam 36G. Bagi teman-teman yang masih menggunakan tiket atau kupon sementara, nanti silakan tukarkan kupon sementara Anda dengan tiket di pintu masuk. Perhatikan teman-teman yang bermain di tiket Murai Batu 36G. Teman-teman yang bermain di sesi ketiga Murai Batu 36G Rindam akan tukarkan kupon dengan tiket di pintu masuk. Teman-teman yang bermain di sesi ketiga Murai Batu, perhatikan BLN dan Rindam Cup 1 bersamaan dari PNR Magelang ini adalah ya pemulihan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, 2 tahun belakangan ini mengalami pandemi. Mudah-mudahan di gelaran Piala Dandi Cup Cup ini sebagai wujud untuk pemulihan ekonomi khususnya di dunia perburungan yang ada di Magelang dan sekitarnya. Dan perhatikan, gelaran Piala Dandi Cup Cup 1 ini adalah menuju Piala Wali Kota Magelang Award 2 nanti di hari Minggu tanggal 18 September 2022 bertempat di Gor Samapta Magelang Jawa Tengah. Perhatikan teman-teman, sekali lagi teman-teman yang bermain dengan tiket Murai Batu 36G. Ya, perhatikan teman-teman, nanti silakan untuk satu tiket satu burung dua orang. Perhatikan teman-teman yang bermain dengan tiket Murai Batu, saya mohon ya kerjasama yang bagus dari teman-teman semua. Silakan nanti untuk bisa satu tiket satu burung dua orang ya. Setelah selesai menghadap, dimohon nanti steril yang tidak berkepentingan atau yang tidak menggunakan seragam panitia untuk bisa keluar dari arena penilaian.